Hai semuanya, kali ini saya akan membagikan tips-tips bagaimana caranya agar ikan koki kita tidak cepat mati. Sebelum menonton, subscribe dulu ya. Selamat menonton. Tips yang pertama, setelah membeli ikan, langsung kita masukkan ikan bersama plastik-plastiknya ke dalam akuarium. Biarkan dahulu ikan beradaptasi dengan suhu air akuarium. Setelah kurang lebih 30 menit, boleh kita langsung masukkan ikan koki ke dalam akuarium bersama dengan air-airnya. Tips selanjutnya adalah cara menguras akuarium. Cara menguras akuarium tidak dengan menguras semua air akuarium, tetapi dengan mengambil airnya sebagian atau seperempat saja, lalu diganti dengan air yang baru. Hal ini dilakukan biar ikan dapat menyesuaikan dengan air yang baru. Menguras air akuarium sebaiknya dilakukan secara berkala, 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Tips selanjutnya, kita perlu memasang pompa penyaring agar air bersih dan jernih. Dan tidak lupa juga, kita cek kapas pompanya yang di atas. Kalau kotor, kita rutin bersihkan agar kualitas air bersih dan jernih dan ikan pun menjadi sehat. Jangan lupa lihat linknya untuk memasang pompa di keterangan ya. Tips selanjutnya yaitu jangan menggabungkan beberapa jenis ikan dalam satu akuarium, karena tidak semua ikan cocok digabungkan dengan ikan koki. Ikan yang agresif cenderung menyerang ikan koki sehingga membuat ikan koki stres. Pilihlah ikan yang cocok digabung dengan ikan koki. Tips selanjutnya, cara memberi makan ikan koki. Ikan koki cukup diberi makan 2 kali sehari atau maksimal 3 kali sehari. Memberi makannya pun sedikit-sedikit, begitu diberi makan beberapa menit langsung habis. Jangan sampai makanan tersisa, karena sisa makanan akan menjadikan bakteri di dalam air akuarium, sehingga air akuarium akan tercemar dan ikan pun cepat mati. Tips selanjutnya yaitu hiasi akuarium dengan aksesoris yang dapat digunakan ikan sebagai tempat berlindung dan bersembunyi. Bisa juga ditambah tumbuhan air agar ikan seperti merasa di dalam habitat alamnya. Teman-teman yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menonton.